balik lagi di channel aku. Kali ini aku mau reaction MV-nya dari Blackpink. Selamat ya Blackpink udah bisa comeback kali ini. Udah penasaran banget nih sama MV dan lagunya gimana. Langsung aja yuk kita ke MV reaction-nya. Oh my god, panas banget ya. Awal-awal juga udah banyak api. Ya ampun Lisa, cantik banget. Rambutnya hitam. Ya ampun Jenny, di rambutnya ada apa itu Jen? So pretty. Cantik. Lagunya agak galau-galau gitu ya, tapi kayaknya di tengah-tengah nih ada sesuatu. Ih, rambutnya aku suka di rose yang kayak gini. Cool tone gitu, rambutnya kan biasanya dia warm gitu kayak pink. Ini biru, suka banget. Ya, topi maling. Ada yang bilang, hatersnya Blackpink kali ya, ada yang bilang kata ini konsep jamet. Jamet, ini bukan jamet, ini girl crush atau emo gitu lah ya. Wah, here we go. Enak sih lagunya. Suka banget sih aku part ini. Slek banget, ya ampun. Oh, ini lucu ya, dia ini gemes. Oh. Oh my god, cantik banget. Gila, jisunya cantik banget. Kaget. Part keroyokan ini biasanya ciri khas YG gitu di belakangnya. Wah, tadi rambutnya pendek sih Dini. Ini rambutnya segimana sih? Pecah ya. Ih, cantik banget tadi gitu. How you like that? Keren banget MV-nya. Lagunya juga enak dan membernya juga cantik-cantik, swag. Yang kata yang bilang ini konsep jamet, norak banget sih ini namanya girl crush atau emo style kayak gitu. Pokoknya cocok. Memang ini emang konsepnya Blackpink sih kayak gini ya. Jadi ciri khasnya mereka kayak gini, bukan flop atau gimana. Nah, pokoknya overall aku suka banget. Selamat buat comeback-nya Blackpink. Semoga kedepannya bakal banyak lagi artis-artis YG yang mulai comeback, bangkit dari masalah-masalah yang kemarin itu. Semoga ya, karena aku sebenarnya YG stan dari dulu, dari zaman Big Bang dan 21. Semoga generasi penerusnya bisa bikin lagu yang berkualitas kayak abang-abang dan teteh-tetehnya terdahulu. Makasih banyak yang udah nonton MV reaction ini. Semoga kalian suka. Jangan lupa like, comment, share, dan juga subscribe channel aku. Kalau kalian mau aku reaction MV yang lain, bisa komen aja di bawah. Makasih ya yang udah nonton. See you.